Sobat Timnas Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2020. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Untuk diketahui, Vietnam akan menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Timnas Indonesia pada laga ketiga grup B Piala AFF 2020. Tiga pemain depan Vietnam memiliki mobilitas dan kemampuan untuk melepaskan tembakan akurat dari luar kotak penalti. Oleh karena itu, para gelandang Indonesia diharapkan bisa mematahkan serangan dari ketiga pemain depan Vietnam sebelum menembus kotak penalti. Evan Dimas dan kawan-kawan juga harus cekatan menutup pergerakan lini kedua jika salah satu pemain depan Vietnam menembus sisi kotak penalti dan siap melepaskan umpan tarik. Hasil ini bakal mempengaruhi posisi puncak klasemen grup B Piala AFF 2020. Saat ini Indonesia bahkan berada di puncak klasemen unggul selisih gol dari Vietnam dan Malaysia yang memiliki poin sama. Inilah prediksi line up Indonesia saat menghadapi Vietnam. Penjaga gawang Muhammad Riyandi, Asnawi Mangku Alam, Fahrudin Arianto, Alvendra Dewangga dan Pratama Arhan akan mengisi posisi bek. Rahmat Irianto, Witan Sulaiman dan Evan Dimas akan mengisi posisi gelandang bertahan. Ricky Kambuaya, Irfan Jaya dan Ezra Willian akan mengisi posisi penyerang. Bagaimana menurut kalian? Admin tunggu komentar kalian. Oke, itu saja update berita kali ini. Dukung terus Timnas Indonesia dan salam olahraga.